lu di sini bikin konten ngajak temen-temen lu kan? Benar. Itu sebenarnya buat silaturahmi juga kan? Iya. Selamat datang di Radio Sans Bro. Kali ini kita ada kedatangan tamu besar di Indonesia. Dia termasuk orang yang paling berpengaruh. Kita langsung aja. This is my friends. Bangsat kau. Is the Imam Hidayat. Anjay. Yo, kok nama asli sih? Emang harusnya apa? Nama channel gue dong. Apa channel apa? Iya. Channel gue udah pupus. Iya. Ini kok dia dulu kreator. Jangan ya. Basreng anjing. Oh, enggak. Lu dia dulu ini kisah kelam gitu. Lu tuh dulu langsung. Kayaknya sih. Aw. Kayaknya sih. Aw. Ghost. Oh, Ghost. Jadi gitu. Oke, Ju, gue datang nih ke channel lu mampir. Gimana cetek ya? Ya. Sama-sama nih. Mudah-mudahan gede lah. Apaan nih yang gede? Apaan nih? Gak maksud gue, hidung gue gede. Amin ya, semoga channel ini bisa berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Bener banget. Di sini, oke, kali ini kita mau ngapain, Imam? Gak tau ya? Oh iya. Gue tadi telpon sama manajer lu disuruh kemari. Iya, dia gak sempet jelasin ya manajer. Gue sempet jelasin, jadi gini. Ini Imam temen gue, jadi kita kenal udah berapa tahun? Banyak banget itu. Apa itu? Enggak, kuping gue kotor. Gue bilang ngitung utang gue. Ya, udah lama lah. Udah lama ya kan, dan kali ini gue mau ngasih game ke dia. Dan kita mau, lu mau ngasih gue game apa main nih? Ya kita. Oh, itu bukan ya? Itu bukan. Kita akan mempermainkan suatu permainan gitu tak, yang namanya ini kocok dadu tak. Kocok dadu. Jadi kita kocok sama orang. Dadu ini gak punya istri, mau dikocok sama dadu. Itu duda. Gimana? Gua punya challenge nih, jadi nanti kita main gede kecil dadu. Gede kecil dadu. Lu ya jadi bibirku cici gak bisa lagi ngomong. Sangat susah sekali ya ngomong di depan kamera. Jadi mainnya kocok dadu, siapa yang angkanya paling kecil ini nanti bakal makan ini. Ini. Enggak, bukan ini anjing, tapi ini nih. Oh, ini. Iya, ini ada cabean. Jadi siapa yang kalah? Yang suka di alun-alun Depok itu? Iya, itu cabai-cabai ya. Oh. Pantesan roknya hijau-hijau. Dia ini keturunan Nyiroro Kidul. Oh, Nyiroro Kidul. Bohong, dia Nyiroro Kaler. Canda botak. Ini kan gue harus, misalnya gue kalah nih. Ini harus makannya satu gini. Iya, satu itu harus lo habisin. Dan ya ini udah gue kasih air nanti kalau lu udah kepedesan banget. Gue masih baik hati kok. Terserah ngambil yang mana aja. Iya, yang mana aja. Enggak dong. Gue gini ya, kecil ya. Enggak kecil aja. Jadi gue pilihin. All yang menang harus pilihin gitu ya. Iya, kalau enggak kita ambil dulu nih. Misalnya ini nih. Berarti nanti makannya ini. Boleh deh. Ya, boleh ya udah deh. Ya serah deh. Ini udah makan enggak? Udah tadi. Oke, baru mau gue traktir. Yaudah, berhubung dia udah makan karena jadi nggak jadi. Oke. Karena kalau subscribernya udah banyak, penonton ya? Penonton, pemirsa ya udah banyak. Kayak ini anjing. Iya. Para penonton. Bapak-bapak. Darawat, anjing, darawat! Langsung aja kita kocok dadunya, dan ini ada 3 ronde ya. Jadi 3 ronde. 3 ronde dong? 3 ronde apa? 3 cabai dong. 3 cabai. Ini gue belinya kebanyakan. Gue belinya kebanyakan ya kan. Satu cabai aja lemes. Ya, seakan-akan ini akan ini. Nah, ya makanya keberuntungan ini kita tidak tahu siapa yang harus menang itu.
baca. Lu melek ya? Lu melek ya? Gua udah melek ini. Lu udah melek. Emang kupingnya begini. Oh, kuping ya. Jadi kita langsung mulai aja. Ini kocok dadu pertama kita sweet dulu cuy. Sweet kosong. 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 Salah. Sweet apa nih? Kirain gue ini. Gunting udah. Gimana? Langsung deh ya. Hup. Benar. Anjing. Percuma. Enggak, maksudnya kan ini dulu. Iya, duluan jalan. Gua kocok ya. Iya, lu kocok. Pencet yang ini nih. Langsung macam. Ya. Bangsat kau. Ya nih, gatel. Bahaya juga. Ya, gua tekan nih. Ya, sakit ya. Jari telunjuk ke jempol. Tangan lu jempol lu. Jempol sama. Gede-gede gua. Tetap ya. Iya, tuing. Kalau langsung dalam. Manjat tiga. Tiga, bro. Tiga. Iya. Oh, dede. Oke, ini gede banget, benar-benar. Gua beli yang gede dah. Jangan dong, bukan ini. Tuh kan, empat. Lu aja buat. Udah mampus satu. Jadi gimana? Lu harus makan tak. Ini demi kemaslahatan masyarakat dan untuk menghibur. Lu harus makan satu, yang ini, yang besar. Yang gede tuh? Iya. Sama ininya enggak nih? Jangan dong. Enggak, lu udah cuci tangan belum? Udah cuci tangan, gua udah cuci tangan. Takutnya comorna. Di rumah gua udah higienis semua. Tamu semua udah gua semprot semua kayaknya. Ini yang gede banget. Gila. Gila. Dikit-dikit enggak apa? Dikit-dikit enggak apa-apa asal habis ya. Karena ini masuk ke titik. Ih. Gila, cepet banget. Gila. Ya, belum anjing. Tahu dong anjing. Tahu nih. Iya. Pedes kan nih? Enggak lah, kan rawit cuma buat gorengan. Tapi gorengan. Guru IG, ampun sedikit tak. Lawan raja ini no game si Indonesia. Bener sih kagak cuman pahang. Lu tau pahang nggak? Lu ngomong dan bilang gila. Ampun sedikit, ampun sedikit. Oke, ini berarti udah masuk ke ronde 2 ya, gimana? Boleh minum? Boleh. Jadi kalau minum ini udah habis, udah kelar masalah udah. Minum lagi. Sumpah ini pedes banget. Ini gue nyediain pisang juga nggak apa-apa kalau makan. Tapi nanti di akhir game ya, di akhir game. Karena ini untuk pemanis. Oke, kita langsung ke ronde kedua. Oke, siap. Gimana banget cuma. Coba dulu. Lihat muka lu sedih. Anjing, sedih banget. Muka gua kayak game ya. Anjir. Ayo lah, lah. Kayak kosong. Iya, lagi. Kecil lagi nih. Jangan lah, gede. Pas gede, 12. 6, 8. Aduh, 8 cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung gua ya. Karma langsung. Gue yang milih nih. Ya lu milih cuy. Lu milih. Demi Allah. Pedas banget, Ju. Enggak apa. Itu namanya menguji kejantanan kita buat lu. Juga sih gede juga, cuy. Gini kali. Oke, kita langsung apa aja ya? Tadi harus pakai otot. Gede banget otot lu. Otot kawat tulang besi. Sumpah juga. Gila, pedes banget. Nih, di pinggir gua nih panas banget, sumpah. Lu kerja masuk apa? Masuk siang. Masuk siang. Ini dong. Gua gak bohong. Sama ini pedes banget, sumpah. Tuh. Gila ini. Gimana yang keduanya? Apa? Yang menang makan pisang. Pisang sama cabe. Mau pisang aja. Cabe aja. Ya? Pedes banget bener. Wah, gila pengen banget. Aduh. Langsung cegukan gua.
Beneran ini pedas banget, bener. Gak bohong. Ntar pada kayak asyik enak kayak. Udah mau jadi cekukan coy. Yang menang makan bisa. Iya. Ya. Gak kuat bener gua. Seperti yang ya. Karena persis. Aduh. Kita jadi cekukan. Ya. Yuk. Ayo duluan. Ini sih mau menang mau kalah ya udah ya. Yang menang tapi dapat pisang. Yang kalah cabe. Nah. Iya. Yang kecil aja. Ayo kecil aja. Kecil aja ya. Kita ya. Mulai ya. Ya. Ah, ini cukup banget. Wah. Mbak. Kecil juga ya. Oh, gila, gila. What the? What the fuck? What? What the fuck? What the fuck? Kayak hari ini gue sial banget juga. What the fuck? Gila gue udah pada gue udah pesimis banget gila mama. Mentang-mentang gue doyan cabe. Iya. Yeah. Lu milihin apa gue pilih? Kali ini gue milihin Ayo. Dan iya. Yeah. Lu ngomong. Eh itu pada sih lu. Gue. Oh iya boleh ini. Lu nggak mau? Oh, mau itu aja. Jadi gue ngasih yang ini aja karena gue ini dan gue mendapatkan dia. Yeah. Yang kecil lu juga? Iya udah yang kecil. Nah. Ini. Iya bersama. Ini yang bersama. Ini ini pisangnya nih. Enggak. Oh. Jadi kita sama-sama makan yang kecil. Oh iklan. Jadi ini pisang terkecil sedunia ya? Iya bener loh. Tapi udah tua ya? Sudah tua. Kayak ucok babak kayaknya. Gue ngomong-ngomong jangan gitu ya. Bareng yuk. Bareng ya. Cheers. Ih lu kotor aja kayaknya kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pahang. Mantap sekali. Pahang. Kalau Pahang tuh bahasa ini ya. Bahasa Sunda artinya apa? Bahasa Jerman itu Pahang. Oh, Pahang Jerman. Thank you udah gabung di channel Anjong Motovlog. Tidak. Salah channel. Bangsat kau. Aduh salah channel. Salah ini di Raju Sans. Tapi gua juga ntar mau boleh ingin collab lagi sama lu. Kayaknya seru juga ya. Seru guys. Tapi dulu, dulu cerita dikit ya. Enggak apa-apa. Kita langsung dari awal kan. Gue bikin YouTube itu, gue bikin YouTube ya, udah berjalan sampai 5-6 bulan ya, congoruk sini. Nah iya, nggak gini. Iya. Udah berjalan 5-6 bulan. 5-6 bulan, channel lo ya. Ketiga bulan tuh semangat banget, Pak. Upload terus ya. Kok 5 bulannya? Ini lo merasa langsung ini down gitu kan? Kayaknya. Subscriber segitu-gitu aja ya, segitu-gitu aja. Apalagi terus, kita ibaratnya bukan artis, bukan apa ya. Penonton cuman puluhan ratusan. Udah tuh. Sekarang ya, udah gua tinggalin tuh. Emang yang ditinggalin itu kadang-kadang nyesel. Ya. Enggak sih gua enggak nyesel. Jadi udah gua tinggalin kan sekitar 2 tahunan nih. 2 tahunan lu tinggalin. Iya benar-benar. Lu kan ini kan gua udah setahun. Iya lu kan senior gua ya. Viewersnya Pak berapa? Paling banyak 7.000 sih. 7.000 ya itu udah lumayan banget buat kita. Iya. Cuman ya gua enggak ada hasrat lagi buat untuk YouTube lagi gitu ya. Mungkin itu mental gua cemen nih. Ya. Ngomong juga gak di depan kamera gini. Oh lu kan di balik helm gitu ya. Jadi subscriber itu menambah atau gimana? Subscriber emang susah sih. Susah sih ya. Emang gua. Nih, buat lu pengen bikin YouTube gitu. Kuat-kuatin iman nih. Kuatin iman, jangan iman. Kuatin iman lu. Ya. Kalau bisa bertahan. Kalau gua apa? Gua tampol lu.
Ah benar, gue saranin. Saranin gitu ya. Buat lu juga Ju. Bikin YouTube itu harus bertahan. Setahun, dua tahun, tiga tahun itu harus bertahan. Walaupun ya, banyak temen-temen lu misalkan ya. Ada yang bilang, "Ah, lu gini-gini, enggak lucu." Gua ngerasain. Lu enggak ngelawak di sini. Enggak ngelawak. Lu di sini bikin konten ngajak temen-temen lu kan? Benar. Itu sebenarnya buat silaturahmi juga kan? Iya. Gua emang salah satunya itu juga buat silaturahmi juga kan. Iya, kalau menurut gue sih harus dipertahani konsisten. Konsisten aja kuncinya yang paling mahal. Wow. Setahun dua tahun channel ini rame. Amin ya Allah, insya Allah ya. Makanya doa dan dukungan dari teman-teman itu sangat penting. Ya. Betul sekali. Apalagi subscriber. Susah banget kalau jadi ngomong subscriber. Oh itu penting. Gue mau collab nanti. Oke. Thank you. Nanti ditunggu aja collab gue sama ini di channel lu ya. Channel lu aja. Di channel gue. Gue udah. Udah paku. Kesannya pertama di channel gue ini. Kesan-kesannya yang pertama pedes ya. Pedes banget. Asli. Anjing gue kira ini kan yang biasa gorengan ya. Siapkanya. Waduh, gorengan tuh biasa cuy. Ternyata karena emang gak ada tahu. Tahu itu sangat mempengaruhi. Rasa cabai gitu. Anak. Gorengan itu emang cocok buat si cabai. Cabean ya. Cabai-cabai. Oke, jadi gitu aja kita langsung closing aja. Thank you udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di follow juga IG-nya Imam. Ya. Iya, benar. Enggak apa-apa, guys. Iya, follow aja. Follow aja. Jadi segitu aja, tetap di ikutin terus channel gue di Raju Sans. Lu bilang Sans Kuy. Raju Sans Skuy. Anjir.